Di samping itu, sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah Masjid Al Istiqomah Perumahan Mitra Bakti di Jalan Garis 1 Desa Semangat Bakti, Kecamatan Al Akbar itu Kuala, menggelar peringatan Maulid Nabi 1440 Hijriah. Bulan ini lantunan syair Maulid Al Habsyi seakan terus berkumandang tak henti-hentinya, tak terkecuali di Kabupaten Barito Kuala. Seperti di Masjid Al-Istiqomah, Perumahan Mitra Bakti, Jalan Garis 1 Desa Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar warga setempat tampak semarak dan meriah dihadiri seluruh warga. Pada peringatan Maulid kali ini, ceramah agama disampaikan Kiai Haji Bahran Jamil yang menyebutkan, jika kamu mencintai Allah, maka iringilah dengan mencintai Nabi Muhammad. Salah satu di antara pesan Nabi adalah ikuti olehmu akan orang-orang alim sebagai penyambung dakwah. Kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka iringi aku. Nah, salah satu di antara kita mengiringi pesan beliau malam ini. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Nabi berkhutbah, khitab sidin ini kepada manusia. Ittabi'ul ulama'a, ikuti olehmu akan orang-orang alim. Yang ulama itu tugasnya menyambung risalah, menyambung dakwah dari Rasulullah. Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Yurmansa berharap melalui peringatan ini warga sekitar mampu meneladani sifat dan akhlak Nabi Muhammad dalam bermasyarakat, termasuk untuk meningkatkan sholat lima waktu. Kegiatan tiap tahun yang dilaksanakan, dan ini program masjid Istiqomah. Dalam agama ini telah disampaikan oleh Kiai Haji Bahran Jamil dari Lawang sampai Sumen. Semoga dengan peringatan ini masyarakat kami di Kelurahan Barat ini bisa melalui seorangnya yang ada di Kota Sumen, dan lebih banyak lagi ke masjid untuk bisa melakukan sholat. Sementara itu, pemilik perumahan Mitra Bakti menyambut positif kegiatan yang selalu digelar warga sebagai bentuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan saling membantu untuk terselenggaranya peringatan tersebut. Tanggapannya? Supaya tiap masyarakat yang ada di sini, komplek Mitra Bakti, supaya mempererat silaturahmi dan persatuan bahu-membahu untuk memperingati hari-hari besar di dalam komplek Mitra Bakti. Artinya tidak hanya peringatan maulid saja ya, Pak? Ya. Oke, mungkin lainnya kan masyarakat harus bahu-membahu lah, saling gotong-royong. Oke. Pada peringatan maulid tahun ini memilih tema, mari kita contoh suri teladan serta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Rijali Afandi, Banjar TV.